Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian mengenai ciri-ciri kepimpinan guru yang wujud dalam membentuk pelajar yang cemerlang. Okey, di sini ada dua perkara yang akan saya tekankan. Yang pertama iaitu mengenai ciri kepimpinan guru dan yang kedua adalah pelajar yang cemerlang. Okay, pengkaji saya sendiri, Muhammad Azlan Safwan bin Alias. Pengenalan kepada kajian saya adalah pendidikan merupakan tunjang yang boleh membentuk, meningkatkan martabat dan kemajuan sesebuah negara. Keberkesanan institusi pendidikan bermula dengan sekolah dan guru merupakan golongan pelaksana yang mampu memikul tanggungjawab ini dengan lebih berkesan. Latar belakang kajian saya adalah merujuk kepada Nur Rashidkin Abu Bakar dan Ramli Basri pada tahun 2015 dalam kajiannya menyatakan kepimpinan di sekolah tidak hanya terhad kepada pengetua semata-mata namun turut melibatkan kepimpinan para guru dalam sesuatu kejayaan pelajar. Seterusnya, bagi Kaizen Mia pada tahun 2004 menyatakan bahawa gaya kepimpinan guru seharusnya mempunyai ciri-ciri seperti kesedaran kendiri untuk membawa perubahan, komunikasi yang berkesan sama ada lisan ataupun bukan lisan, bagi dan mempelbagaikan kemahiran pengajaran yang dikuasai dan sentiasa berterusan menambah baik organisasi kendiri. Dari sini lahirnya fokus kajian saya yang amat bertepatan dalam mengkaji perhubungan antara ciri kepimpinan guru yang wujud dalam membentuk pelajar yang cemerlang. Seterusnya, okay, saya ingin melihat bagaimana gaya kepimpinan guru mampu memberi kesan kepada kecermelangan akademik pelajar. Penyataan masalah saya adalah sistem pengajian di institusi pendidikan guru juga dikatakan tidak mampu melahirkan pendidik yang hebat. Terdapat salah laku jenayah yang dikaitkan dengan para guru. Seterusnya, tindakan disiplin yang diambil oleh pihak guru terhadap murid-murid menjadi rungutan ibu bapa. Seterusnya adalah kaedah pengajaran guru juga dilihat tidak mengikut perkembangan pendidikan semasa. Tujuan kajian saya adalah saya ingin melihat sejauh mana keberkesanan ciri kepimpinan guru yang wujud dalam membentuk pelajar yang cemerlang. Seterusnya, bagi objektif kajian, yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri kepimpinan guru yang wujud di sekolah. Yang kedua, mengenal pasti hubungan ciri-ciri gaya kepimpinan guru dalam membentuk murid-murid yang cemerlang. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti kecemerlangan akademik pelajar. Persoalan kajian saya, yang pertama, adakah wujud ciri-ciri gaya kepimpinan guru di sekolah? Yang kedua, adakah wujud hubungan ciri-ciri gaya kepimpinan guru dalam pembentukan murid-murid yang cemerlang? Dan yang ketiga adalah adakah kesan-kesan yang dapat dilihat pada aspek akademik pelajar jika gaya kepimpinan guru adalah positif? Jadi di sini lahirnya hipotesis kajian awal yang saya buat adalah semakin banyak ciri kepimpinan guru, semakin memberi kesan kepada kecemerlangan pelajar. Takrifan operasional. Yang pertama sekali, gaya kepimpinan guru. Dalam kajian ini, saya menekankan adalah bagaimana dalam kajian ini, gaya kepimpinan guru merujuk kepada amalan profesional yang wujud dalam diri guru itu sendiri. Yang kedua adalah pelajar yang cemerlang. Okay, dalam kajian ini, pelajar yang cemerlang yang saya maksudkan adalah
pelajar yang berjaya dalam aspek akademiknya. Saya fokus pada aspek akademiknya. Okey. Akademik. Pelajar merujuk kepada pencapaian pelajar dalam peperiksaan atau grade purata sekolah GPS. Kerangka konsep saya adalah kepimpinan guru berlaku dalam keadaan ada empat perkara di sini yang telah dinyatakan oleh Grant, Gardner, KG, Motley dan Samaro pada tahun 2010. Di mana yang pertama sekali kepimpinan wujud dalam kelas. Yang kedua, keadaan bekerja dengan guru lain. Yang ketiga, keadaan semasa di luar bilik darjah. Dan yang keempat adalah keadaan semasa aktiviti kepimpinan sekolah dengan komuniti. Okey, seterusnya perkara dalam kepimpinan guru ini merujuk kepada bagaimana pengetahuan dan juga kemahiran dalam mata pelajaran yang diajar oleh guru itu sendiri. Ini dinyatakan oleh Hill, Owen dan Ball pada tahun 2005 dan dikukuhkan lagi oleh Strong, Ward dan Grant pada tahun 2011. Amalan bagi aspek amalan kepimpinan guru, kita dapat lihat dari tiga sudut. Yang pertama, kemahiran pengajaran. Yang kedua, pengurusan bilik darjah. Dan yang ketiga adalah perancangan pengajaran. Ini dinyatakan oleh Siti Aida pada tahun 2011. Jadi, di sini kita dapat lihat matlamat kepimpinan guru yang baik. Okay, di sini kita dapat lihat ada tujuh matlamat kepimpinan guru yang baik. Yang pertama sekali adalah mentransformasikan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, kecemerlangan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Okay. Yang keempat, mengembangkan perspektif guru dalam keperluan di sekolah. Yang kelima, menyatakan refleksi terhadap amalan guru. Yang keenam, menyatakan pelbagai tugasan. Dan yang ketujuh adalah pengiktirafan terhadap kepakaran mereka. Seterusnya, kita lihat jenis kajian saya ini, mereka bentuk lebih kepada kolerasi. Populasi kajian saya adalah ialah guru di sekolah kebangsaan Jalan Bintang. Okey. Kaedah persempelan rawat mudah yang melibatkan pemilihan dalam kalangan guru di SK Jalan Bintang dan jumlah responden yang dipilih adalah seramai 47 orang guru. Okay, saya menggunakan instrumen Teacher Leadership Self-Assessment ataupun ringkasannya dipanggil PLSA. Melalui penggunaan instrumen ini, terdapat beberapa pembahagian ciri-ciri guru yang telah diringkaskan dalam 6 tema kepimpinan. Tema-tema kepimpinan yang wujud dalam instrumen ini ialah kesedaran kendiri, itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan perubahan. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, kepelbagaian. Yang kelima, kemahiran memberikan arahan dan juga kepimpinan. Yang keenam, kemajuan yang berterusan. Dan yang ketujuh adalah pengurusan kendiri. Bagi mengesan tahap kecemerlangan murid, markah grade purata sekolah GPS akan diambil kira melibatkan murid-murid tahun 6 di SK Jalan Bintang Miri. Hasil daripada kajian ini, kita dapat lihat mengenai ciri-ciri gaya kepimpinan yang wujud di sekolah ini. Okay, kita dapat lihat di mana, okay, di situ yang paling tinggi, okay, ciri-ciri kepimpinan yang paling tinggi yang kita dapat lihat yang wujud dalam kalangan guru adalah mengenai ciri-ciri kesedaran kendiri. Okay. Yang kedua, kita dapat lihat dari aspek ciri-ciri kepelbagaian. Okay. Dan kita dapat lihat bagaimana ciri-ciri lain yang wujud. Namun, kesemua ciri ini menunjukkan satu keseimbangan. Okay. Okay, dan yang paling rendah adalah kita dapat lihat
merujuk kepada ciri-ciri kemajuan yang berterusan. Di sini kita dapat lihat bagaimana hubungan ciri-ciri gaya kepimpinan guru dalam pembentukan murid-murid yang cemerlang. Okey, hasil dapatan kajian dapat diperhatikan bahawa min tema kepelbagaian menunjukkan dapatan yang tertinggi iaitu 24.6 dan disusuli dengan kesedaran kendiri sebanyak 23.9 dan seterusnya adalah pengurusan kendiri sebanyak 23.5. Okey, seterusnya bagi mengenal pasti kecemerlangan akademik pelajar, kita melihat kepada ujian pencapaian sekolah rendah UPSR bagi tahun 2018. Okey. Sekolah Kebangsaan Jalan Bintang mempunyai calon seramai 144 orang bagi tahun 2018. Daripada jumlah itu, seramai 109 telah lulus ke semua pelajar, mata pelajaran yang membawa grade purata sekolah sebanyak 2.52 dengan peratusan lulus 75.7%. Analisis calon yang berjaya mendapat bilangan grade A bagi kesemua mata pelajaran adalah seramai 4 orang, disusuli 10 orang bagi 5A dan 10 orang bagi 4A. Daripada sini kita dapat lihat bahawa kepimpinan guru di Sekolah Kebangsaan Jalan Bintang adalah pada tahap yang memuaskan dan masih mempunyai peluang untuk dipertingkatkan lagi. Okey. Kemahiran kepimpinan yang wujud melalui latihan-latihan perkhidmatan yang boleh diwujudkan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Jabatan Pendidikan daerah. Okey. Ataupun pihak sekolah sendiri boleh menjalankannya. Okey, kedudukan SK Jalan Bintang yang berada di tengah-tengah Menara Meri Sarawak mampu menjadi contoh yang baik bagi sekolah-sekolah yang berada di sekitarnya, termasuk sekolah-sekolah yang berada di pedalaman Sarawak sendiri. Kemudahan kepada akses internet dan wujudnya kerjasama yang baik dengan pihak PPD sepatutnya mampu memberi ruang dan peluang ke arah memacu kecemerlangan sekolah ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih, saya harapkan kepada semua yang sudi mendengarnya.